Kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi, jom kita mengundi. Calon sekarang, calon rasuah telah diambil tindakan boleh lambang dan explain satu penggal. Masa akan datang tidak akan berterusan seperti begini. Oleh kerana pandangan saya, orang yang dicalonkan di dalam parti UMNO tidak adalah datu. Saya tidak tahu dari sudut mana dia datang. Kalaulah bahagian itu diberi mandat, diberi pejabat daripada UMNO Kuala Lumpur bahawa memilih calon adalah sudah diputuskan oleh bahagian sebulat suara. Tapi malangnya, bahagian selalu diketepikan di dalam pemilihan calon pada bila-bila masa sahaja berlaku. Dari sahaja 94, 99, sehingga ke hari ini, pemilihan bahagian selalu diketepikan. Jadi saya merayu kepada pucuk pimpinan di Kuala Lumpur agar mengambil eksekutif dalam pemilihan bahagian. Harus diri keutamaan bahagian menentukan calon setiap masa di masa akan datang. Saya minta kerjasama pucuk pimpinan lain kali jangan membuat kesilapan lagi, oleh karena kami sentiasa menyokong dan membuat teguran ini di masa akan datang supaya tidak akan berlaku lagi perkara ini. Karena kami di dalam UMNO bukan sahaja sebulan setahun, berpuluh-puluh tahun sudah memperjuangkan UMNO di daerah datang, tapi amat duka cita akan berlaku hari ini. Pemilihan bahagian itu adalah diketepikan, yang diambil di atas perasaan dan keinginan kepimpinan sahaja. Jadi perlulah saya menegur, jangan sampai berlaku perkara ini di masa akan datang. Karena generasi muda di daerah Ladatu banyak lagi yang berpotensi, yang mempunyai kelayakan, yang boleh memimpin di daerah ini. Tolonglah kepimpinan di pusat, tinjaulah kami, lihatlah kami, dan pandanglah kami. Karena kami orang UMNO tidak ingin ketepikan, dan kami tidak mau orang-orang UMNO di Lahadatu ini menjadi landasan saja tempat mengambil kesempatan. Ya, sekiranya orang-orang yang mau berhikmat menyurahkan tenaga dan usaha, silalah membuat dharma kepada mangsa-mangsa yang telah dapat mangsa telah di Kampung Tanduau. Buatlah, bantulah dengan cara ikhlas mendarma. Tidak payah lagi datang untuk mengambil kesempatan di dalam daerah Lahadatu. Lahadatu tidak lama lagi kompetensi mempunyai perancangan yang rapi. Kami takut perancangan itu tergendala di tengah jalan. Maka itulah pesanan saya sebagai pemimpin di daerah Lahadatu, usal di atas yang berlaku sekarang. Mudah-mudahanlah Allah akan memberi petunjuk yang baik di masa akan datang supaya generasi muda di daerah Ladatu bangkit dan tampil ke hadapan berjuang di dalam parti UMNO untuk meneruskan kesinambungan. Selepas kami, kamulah pengganti. Marilah kita bangun, berjuanglah bersama-sama. Pastikanlah kemenangan Barisan Nasional di Ladatu. Apakah arti transformasi politik? Yang kami tahu, bersih, jujur, dan ikhlas berkhidmat untuk masyarakat. Pemimpin rasuah kita tolak, pemimpin tidak ikhlas kita ketepikan. Calon sekarang, calon rasuah telah diambil tindakan oleh lembaga disiplin satu penggal. Artinya ini, bagaimana kami kasih tahu generasi muda di masa akan datang? Karena pemimpin sekarang adalah rasuah, musuh nomor satu negara. Kepada pemimpin Sabah,
dengarlah, lihatlah, rasalah perasaan kami lama berjuang dalam UMNO di Sabah. Kami ditimpa malapetaka pencerobohan di Tanduau. Ini pula pencerobohan datang di tempat kami. Pertama pencerobohan di Tanduau, kedua pencerobohan politik yang berlaku di kawasan kami. Di mana maruah kami? Di mana maruah bahagian? Di mana maruah perhubungan? Kami hanya mampu memberikan undi, tapi kami tidak mampu memenangkan calon. Ya, saya dipahamkan bahwa calon ini hanya menyewa rumah saja untuk 3 bulan dapat. Tapi apabila habis sudah dapat jawatan, dia akan balik ke KK. Bagaimana dia membantu generasi muda di Ladatu? Sedang kami di Ladatu perlu bantuan, perlu pertolongan daripada YB. Jadi kalau ini akan berlaku, kami kecewa. Tidak ada yang bantu kami, tidak ada tolong kami di kawasan ini. Karena tidak ada melihat kami di dalam masalah kami. Kami mau pemimpin itu ada rumah di Ladatu, duduk di Ladatu, dan budak Ladatu. Saya merayulah kepada pimpinan, lihat-lihatlah kami, dengar-dengarlah kami di Ladatu.